6.3 Mbps. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di AZ Project Channel. So untuk projek hari ini, saya nak buat review pasal long TV yang sebelum ni saya pernah buat kat video. So hari ni saya nak tunjuklah macam mana apa yang ada dekat long TV ni. Sebab dalam 2-3 hari lepas saya tengok dekat group Facebook pasal long TV ni, diorang banyak tak puas hati lah pasal lag lah, buffering lah. Lepas tu ada siaran yang freeze, gambar dia freeze tapi suara ada. So untuk video hari ni, saya nak tunjuk macam mana nak setting, cara nak gunakan long TV ni. Setting yang disuggestkan daripada penjual-penjual long TV ni. So kita akan tengok lah step by step macam mana saya setting long TV ni dekat rumah saya dengan kelajuan internet yang sekian-sekian. Okay, saya akan tunjuk lah. So kepada yang baru terjumpa channel saya ni, saya berharap sangat anda semua boleh subscribe channel saya, support. Sebab saya pun dah lama tak buat video ni. So untuk video hari ni, masih lagi projek di rumah. Sebab waktu PKP ni, kita tak boleh nak pergi mana. So layan long TV lah, puas-puas kat rumah. Okay, saya akan tunjukkan setting dia. Okay, untuk long TV versi bulan ni, dia akan ada gambar wallpaper macam ni lah, sempena nak tahun baru Cina kan. So saya tunjuk lah. Okay, bila anda dah ada long TV, ada install semua dekat TV, dia akan keluar macam ni lah. Okay, so masa saya beli long TV ni, saya ada dapat sekali keyboard wireless ni. Memang kalau beli dengan supplier yang saya tunjuk dekat video yang lepas tu, kalau beli dengan dia, akan memang free gift keyboard. So keyboard ni function dia macam lah. Okay, ada mouse kat situ. Okay, banyak lagi. Kalau macam kita nak type ke, kita just key kat sini je lah kan. Okay, untuk permulaan mestilah nak kena ada wifi kan. Wifi, so sini wifi signal saya. Okay, kita tengok lah setting untuk wifi. So wifi saya dah connect sebenarnya. Okay, tu wifi rumah saya lah. Kalau anda ada wifi, gunalah wifi anda. So untuk wifi yang saya gunakan router dari jenis Huawei B15, dan saya letakkan dekat, okey, saya letak dekat belakang TV je router B15 daripada brand Huawei. Okey, untuk internet yang saya gunakan, saya guna 6 Mbps, 5 Mbps je untuk plan internet saya ni. Saya guna jenis SIM card yang masukkan dekat router tu. Saya guna jenis tu je lah. So okay, kalau tak percaya, kita boleh tengok lah internet yang saya gunakan kat rumah ni. Untuk router tu saya guna Digi, sebulan RM55. Memang unlimited lah. Sebab memang untuk nak tengok long TV ni, better cari yang plan internet yang unlimited lah. Okay, so kita check speed internet dulu. Okay, saya nak test. Test speed. Okay, kita gunakan fast.com internet test speed. Okay, kita tengok berapa kelajuan dia. Okay,
Okey, 6.3 Mbps je. So saya gunakan internet saya berkelajuan 6.3 Mbps. So kalau 6.3 ni kita nak test, tengok boleh support tak untuk tengok long TV ni. So setakat ni saya tengok long TV pakai 6.3 Mbps ni masih boleh support lagi, tak ada masalah. Okay, dekat long TV ni dia akan ada software yang selalu kita gunakan, ni lah, LamLife. LamLife ni untuk tengok TV, LamMovie, Netflix. Netflix ni saya tak register account pun, tapi dah ada software tu, tak apalah, mungkin akan datang nanti nak tengok Netflix ke. So kat sini ada Malaysia VOD. Malaysia VOD ni untuk tengok cerita drama-drama, drama-drama Melayu yang ada dekat Malaysia ni lah. Semua dia satukan dekat situ. So YouTube. Dan yang paling penting lagi, korang kena install ni lah, DNS charger. So DNS charger ni, okay, kita tengok lah apa yang ada dekat DSN. Okay, kita tengoklah apa yang ada dekat DNS charger. So dekat sini saya setkan DNS charger saya kepada Malaysia DNS. Benda ni korang semua kena try lah. Pakai yang Korea ke Vietnam ke, tengok mana yang tak lag antara ni, antara yang ada ni lah. Tapi setakat ni saya guna antara Google Public dengan Malaysia. Tengoklah kalau macam Google Public ni, bila kita guna Google Public ni, kalau macam asyik sangkut-sangkut je, so try to call kat sini. So sini saya setkan Malaysia DNS. Tapi sebelum tu, korang kena setkan dekat long TV ni korang punya resolution, resolution untuk ni lah. So dekat sini dia bagi auto adjust. So kita kena settingkan dekat 1080p. Tengoklah korang nak yang mana, tapi yang disuggestkan 1080p 50hz. Pakai yang ni lah. Ini kalau macam korang punya line tarik tak kuat, oh, better pakai yang kecil lah. Jangan pakai yang besar sangat. 1080 ni pun kira besar juga. Okay. Okay, saya pilih 1080p. Okay, select. Okay, resolution 1080p. Ini penting lah resolution, sebab dia akan tarik data kita bergantung kepada saiz penerimaan dia lah. Kalau besar kita kena, kalau kita guna 4K, 4K lah dia jadi. Okay, so kita tengok apa yang ada dekat LamLife. Okay, kita masuk LamLife. Okay, sabar sikit. Oh, terlalu kuat. Okay, ni salah satu lah siaran yang ada dekat dalam LamLife ni. Dia ada banyak, dia ada macam-macam siaran lah. Ni Malaysia punya siaran. Nampak tak? Korang nampak tak? Fokus dia macam tak berapa lah eh. Okay, ni untuk esok. So kalau macam subtitle, contoh macam kita tengok HBO. HBO lah, kita cari lah HBO. Cari je HBO mana. Kena rajin beli-beli lah siaran yang kita nak tengok. Kita kena jadikan favorite ke, ataupun kena ingat lah dekat Malaysia kita tengok HBO. Okay, contoh HBO mana? Okay, ni HBO. Okay, kita tengok lah. So kalau dekat Malaysia punya HBO, dia tak akan ada subtitle lah dekat bawah tu. Dekat bawah tu dia tak akan ada subtitle. So kalau korang nak ada subtitle, so korang boleh pergi dekat siaran Indonesia. Indonesia walaupun subtitle dia bahasa Indonesia, tapi kita masih boleh faham lah.
dia ada yang ada dan ada yang tak ada subtitle lah. So untuk siaran Indonesia, kebanyakannya saya tengok ada subtitle. Okay, ni siaran HBO Malaysia. Okay, saya nak cari siaran HBO Indonesia. So ni saya nak tunjuk HBO lah. Okay, yang selalu asyik tertanya-tanya macam mana. Okay, ni HBO ID, maksudnya HBO Indonesia. Okay, sekarang dah nampak ada subtitle kan. Okay, macam tu lah kalau cara-cara nak cari subtitle. Okay, ni untuk LAMP Live dia macam ni lah, siaran live untuk TV. Okay, dia banyak lagi sebenarnya. So kalau kita nak tengok siaran Singapore, ni lah. Thailand pun ada lah. Singapore, LAMP Live untuk kids ni selalunya yang siaran-siaran Disney Channel lah. So kalau orang kena cari kena explore lah benda ni. Kalau nak tak tahu boleh tanya, tapi kita kena explore sendiri lah untuk diri kita juga kan. So ni untuk LAMP Live. Okay, kalau anda semua boleh tengok, saya pakai 6.9 Mbps. Tak ada lag. Okay lah, kira memang support lah. Sebab Long TV ni dia punya penggunaan dia 5.0 Mbps je. So kalau internet korang yang 30 Mbps, yang 100 Mbps, tak mustahil lah kan boleh lag. Yang penting kena setting lah, kena pandai setting dia. Yang macam mula-mula tadi lah. Okay, okay, kita tengok Malaysia eh. So dekat lagi satu ada sini, ada chat center ni. Kalau korang nak nak tahu pasal apa yang ada dekat Long TV ni, boleh tengok lah video-video yang dia ajar dekat sini. How to change subtitle, semua dekat sini. Okay, so hari tu saya tengok komen dekat Facebook, dia orang cakap TV3 banyak problem lag lah, buffer lah. Okay, kita try buka TV3 lag lah, buffer lah. Okay, kita try buka TV3. Okay, ni TV3. So dekat ni saya guna tak ada masalah. Okay, lagi satu, kalau macam ada problem dengan line dengan siaran TV tu, kita boleh tekan dekat button ni, kita tekan, dia akan keluar dekat tepi ni. Okay, kalau macam contoh ada lag ke apa ke, just pergi ke switch line ni, pilih ya antara 3, 4, 7. Korang kena pilih-pilih lah. So kalau buffer ke, try je antara line ni. Try lah antara line 1 sampai line 7 ni, mana yang okey. Okay, ni kalau saya nak set favorite, saya set lah. Tapi ni saya set normal je, saya tak nak banyak data sangat. Okay, lepas tu live source. Source pun korang kena pandai pilih lah. Lepas tu feedback ni, kalau macam ada apa-apa yang tak kena, contoh free, teacher free, klik je, nanti dia akan bagi feedback terus dekat administrator dia orang. Nanti dia orang akan solve apa problem, low volume ke, okay, no sound ke. Just bagi je feedback, nanti dia orang akan fix masalah-masalah dekat Long TV ni untuk yang live. Okay, so sekarang saya nak tunjuk dekat LAMP Movie pula. LAMP Movie. Okay, kita keluar. Okay, ni LAMP Movie. LAMP Movie. Okay, kita buka LAMP Movie. Okay, dia minta. Kita masuk dia. Okay, dia sekarang dia minta upgrade untuk version terbaru. So, kita upgrade dia. Jangan takut-takut. Download memang lambat sikit lah, 6.9 Mbps je. So faham-faham lah kan, dia tak akan laju lah macam yang pakai 130 tu Mbps. Okay, kejap eh. So kalau ada new version, just download je.
update je, tak kisah. Jangan jangan takut-takut. Memang diorang improve ah benda ni. Software diorang ni diorang akan improve. Kalau ada apa yang kurang, diorang akan improve. Okay, install. Okay, lepas tu kita done. Okay, masuk balik. Land movie, land movie untuk tengok movie. Okay, so land movie dia ada banyak dia ada banyak cerita. Story ni contoh-contoh lah cerita yang saya tengok. Cerita John Wick ada, cerita yang Captain ada, so macam-macam lagi. So korang tak rugi kalau beli long TV ni. Cik, memang tak rugilah, kita boleh tengok cerita banyak lah cerita. Kita just pilih je, pilih je, jangan takut-takut. So untuk movie yang ada juga yang tanya saya movie macam mana nak tukar subtitle apa semua, kita kalau movie yang ada subtitle kita kena tengok contoh. Okay, ni Wonder Woman 1984. So kalau yang ada subtitle, korang kena tengok yang ada perkataan CC. Yang ada perkataan CC ni selalunya ada subtitle. So CC ni dia ada banyak subtitle. Kalau CN ni biasa Chinese punya subtitle lah. So korang kena pilih lah. Okay, dia banyak, banyak lah cerita yang ada CC ni. So kena pilih lah. Pilih je cerita yang korang rasa nak tengok. Korang klik je. Okay, contoh okay, contoh saya buka Wonder Woman. Okay, ini Wonder Woman. Kita nak tengok detail dia. Tengok lah detail untuk cerita ni. Dia beritahu siapa pelakon dia, apa tahun berapa cerita ni. Okey. Okey, terus. So Wonder Woman, gambar pun tak adalah teruk sangat kan. Okay, untuk subtitle macam biasa lah, kita just klik button yang ada line 3 ni. Klik je, dia akan keluar kat bawah. Dia sama juga lah, kalau macam kita tengok cerita ni ada lag ke buffer ke, pilih je line dia. Okay, okay, untuk subtitle pula ni lah, Indonesia, Spanyol, Bahasa Melayu. Okay, saya klik Bahasa Melayu. Okay, Bahasa Melayu. Okay, dia dah set Bahasa Melayu. Kalau nak play speed laju sikit, sini screen boleh pilih lah. So macam biasa, feedback pun mesti ada. Feedback, tengok lah normal sound ke apa yang tak kena dengan movie ni, kita boleh terus bagi feedback. Kalau tak ada apa-apa, layan je cerita. Okay, lambat lah nak keluar subtitle, kita cepatlah sikit. Dia akan paling-paling pun dia akan lag macam ni je, tapi tak ada masalah pun. Guna long TV, yang perlu korang buat kalau guna long TV ni, lagi satu tip, kita kena selalu clearkan dia punya data, clearkan dia punya chest untuk land live ke land movie ke, bagi supaya dia punya memori tu tak terlalu penuh untuk menjaminkan kelancaran untuk kita nak tengok cerita ni. Okey, cara nak clearkan chest, clearkan data je, kita pergi je dekat setting. Okey, ni setting. Ni setting. Pergi dekat apps.
Lepas tu pilih dekat Lamp Live. Tekan tekan je okey. Okey, clearkan data, clearkan chest. So korang kena buat benda ni setiap minggu lah. Setiap minggu, sekurang-kurangnya setiap minggu lah. Seminggu sekali korang kena rajin clearkan data, clearkan chest, supaya kelancaran untuk kita nak tengok cerita tu dia tak terganggu dengan data yang berat lah. Just clear je, clear chest, clear data. Okay, okay, untuk saya punya versi long TV ni, saya guna memory capacity 2GB, flash capacity dia 16GB. Ini saya dapat limited edition lah. Dia besar sikit. Tak ada masalah pun. Yang penting kalau nak guna long TV ni, kita tak boleh, tak boleh nak download banyak-banyak lah. Jangan download banyak-banyak lah, untuk kebaikan lah. Takut memori terlalu penuh, nanti dia jadi berat lah. Maksudnya Android kan, sistem Android biasa memang macam tu lah. Kita tak boleh nak penuhkan memori tu pakai lama-lama, nanti dia akan berat lah. Siapa yang selalu guna Android, kalau Android kita tak boleh nak pakai sampai penuh lah dia punya memori. Okay, so banyak lagi lah setting. So korang kalau nak tahu, better korang explore sendiri, siapa yang dah ada long TV tu. Okay, kepada yang dah ada long TV tu, so korang boleh gunakan lah cara-cara nak set long TV ni supaya tak buffering apa lah semua kan. Yang penting internet kena stabil. Internet kena stabil sekurang-kurangnya 5 Mbps ke atas lah. So kalau 3 Mbps, memang kebanyakan orang review 3 Mbps tak laju. Maksudnya kita boleh guna, tapi untuk basic-basic data macam pakai WhatsApp ke, itu 3 Mbps boleh. Untuk nak tengok video sekurang-kurangnya 5 Mbps. So untuk video kali ni saya rasa sampai di sini je lah. Saya harap korang dapatlah sebut sedikit macam mana nak setting long TV ni. Siapa yang baru nak beli ke, siapa yang dah ada ke, boleh ikut lah cara ni. So siapa yang tak ada, yang nak beli, okey, boleh beli. Beli je geng, bayar sekali je. Macam-macam siaran kita boleh tengok. Okey, sampai sini je video kali ni. Assalamualaikum, jumpa lagi di video yang akan datang. Subscribe.